Di sepanjang malam kita berjalan, yang lumayan menguras energi. Dan setelah sampai di mana titik kita untuk berkemah, ya, kita habiskan malam dengan bersendagurau, bersantai yang cukup asik. Yang membuat kita lupa dengan waktu. Ya, tanpa terasa pagi pun datang, yang membuat menerangkan pandangan. Di waktu itulah kita kembali bersemangat, dengan hati tenang, pandangan yang indah, cuaca yang cerah, dan menikmati ciptaan Tuhan yang sangat amat indah. Ya, tentunya ini sangat-sangat berharga, teman-teman. Sambil kita ditemani segelas kopi untuk menikmati suasana pagi di sini. Oke, teman-teman, nih tadi sekian lama ditunggu akhirnya datang juga. Nih kondisi jam berapa enak, Ang? Enak jam berapa, Ang? Jam 5.40. Jam 5.40. Mantap, guys. Manyaun ya. Setelah kita bersantai dan menikmati indahnya pagi, lalu kita beristirahat. Dan setelah istirahat, gua dan teman-teman semuanya memutuskan untuk jalan pulang, teman-teman. Diikuti dengan perasaan senang, kita pun harus tetap berhati-hati. Oke, sekarang kita jalan turun ya, teman-teman. Oke, guys. Jadi tadi setelah makan malam, perjalanan malam yang panjang, sekarang kita menuju pulang, guys. Ya, mungkin ini dibikin dua part, ya. Sekarang part 2. Ya, sekarang kita mau arah pulang ya, guys. Ya, dan sekarang balik lagi dengan gua, ya. Bikin tarduanya. Tadi kan malam kita udah jalan sono. Nanjak. Sekarang mudun. Nah. Oke, yang belum tonton video yang part satunya, silakan diklik aja di beranda ya, teman-teman. Di beranda di channel gua ya, teman-teman. Dan perjalanan pulang lebih ekstrim, teman-teman nih. Cin harus hati-hati. Tabrak kayaknya. Ya, kalau pulang remnya blong. Tadi mau ganti kampas, tukang kampas udah tarewae. Sumpah capean mudun, teman-teman. Segar. Jernih banget ya, teman-teman ya. Coba ya, kita cobain. Ini asli dari gunung. Mantap.
Kuma maru mana ya, Meng? Maru mana? Ada ameng, ada ameng. Ameng, ada ameng. Dimakan jawab. Serepet pet 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 pet. Bahagia, eh bahagia. Bahaya ya, bahaya teman-teman ya. Sono kurang nih, licin banget. Kalau gak pakai sepatu mungkin agak sedikit repot teman-teman, dan mengingatkan lagi dalam video gua, setiap video gua ada yang ada saja yang pakai sendal nih. Gimana? Nah, jangan ditiru teman-teman. Itu khusus di bagian profesional. Bacot. Jadi apa? Terjal jalannya cuy. Bacot. Jadi teman-teman, untuk jalan turun itu lebih berasa ya. Untuk karena itu, mungkin video proses turunnya sangat tidak mungkin sekali diambil videonya semuanya ya teman-teman. Kasihan juga sama kameramen. Hehe. Cao Mi Jun, yang ngaran Cao Mi Jun. Gimana dia? Ya, sekarang kita nemu pos, teman-teman. Kita istirahat dulu lah, beban. Tuh airnya bukan main guys, air beneran, air beneran. Nah hoak menang caw yes cari uang ingin gede tuh. Ya teman-teman, perjalanan masih jauh. Mantap, capek-capek nikmat ya guys. Guys, yuk lanjut. Ya, berhubung perjalanannya susah teman-teman dan juga ngebahayain kita ya, jadi gak fokus ke jalan. Ntar kita videoin lagi pas sampai ke bawah atau lagi kita istirahat ya teman-teman. Ntar kalau kita istirahat di video lagi. Oke. Okay. Ya, setelah tadi kita selesai beristirahat, foto-foto terus sampai kehilangan anduk teman-teman. Karena kita lanjut lagi turun ya, soalnya udah gak ada air minum, udah gak ada rokok, kita gak bisa lama-lama di sini. Oke, yuk mundur terus ang.
Oke guys. Aduh. Kalian mau tahu kita di mana? Kedengeran. Ikuti sahabat. Sudah belum? Sudah. Guys, kamu tahu enggak saya ini lagi di mana? Kalau tahu komen-komen di bawah ini ya. Guys. Salah, Bang. Salah, Bang. Ayo ah. Sebentar lagi kita sampai, teman-teman. Tuh. Buat kalian yang mau naik gunung jangan sampai hilang anduk kayak dia, guys. Pokoknya jangan bawa anduk lah, rariwuh. Kaki udah mulai pegal-pegal, guys. Aduh. Asli. Udah panas. Mungkin tadi kalau kita agak turun di atas panas banget ya, teman-teman. Gak ada pohon. Lumayan durasi, guys. Nanti di video ini kita pull pas lagi pulang ya, teman-teman. Pas lagi mudun. Apa sih mudun bahasa Indonesianya? Yang tahu komen di bawah ya, teman-teman. Turunan. Oh, turunan katanya. Bukan bangunan. Bangunin. Kita capek dulu. Kalian tahu gak doroba itu apa? Doroba itu bunyi dorobin. Jadi yang masih belum nonton video yang part satunya, silahkan dicek di akhir video. Langsung ke beranda saja. Dan yang sudah nonton jangan lupa bayar parkirnya ya, teman-teman. Dengan cara di subscribe, like, komen, oke? Okay? Iya, bantu dong. Pokoknya, aduh. Naik berapa orang? 7 orang. 7 orang dan sekarang sisa 3. Yang empatnya lagi kemana? Ya, jangan di skip, nanti kamu tahu ada di mana dia. Anjay. Iya. Kita lihat yang lagi berangsak ya, teman-teman. Yang lagi berangsak, yang lagi melarat ya. Yang lagi melarat. Sepatu bolong. Anduk lengit. Berangsak aja. Aduh, nepi ka imah dicarekan emak. Pokoknya tapi mah numpang aja. Yang ngumereun. Oke, lihat kelakuan yang berangsak ya, teman-teman. Lihat guys. Tuh nya, coba kabeulum. Coba celana. Burik guys, burik itu banyak ketombenya. Coba sepatu bolong. Dia itu banyak orang yang guys di kaki itu rorombehan. Iya tuh rorombehan. Kalian tahu rorombehan ya, jangan di skip video ini, guys. Tadi setelah kita ke gunung nih, dilihat-lihat di foto di HP asa ganteng, guys. Apakah aku salah lihat? Komen di bawah. Kan komen aja. Oke. Menghemat energi kamera, kita videoin lagi nanti pas sampai parkiran atau ada yang momen-momen lucu. Kayak itu. Nanti gimana kayak martabak? Nanti kita videoin lagi ya, teman-teman. Ntar ya udah, ntar kita jumpa lagi di bawah ya. Pegel nih, teman-teman nih. Iya. Belum lebet sih. Nah, teman-teman, setelah tadi kita perjalanan yang sangat jauh, capek, dan menemukan tempat beristirahat dulu, ya tentunya kita gak mau bikin ini tempat banjir ya, teman-teman. Nah, dan ban jatuh. Anjing, kotor deh. Kotor deh, guys. Nih. Iya, wah, ayah noyangin ya. Wah, manenya ngomong dong. Ya, kita istirahat dulu ya, teman-teman. Nanti kita setelah sampai depan ke tempat parkiran, kita videoin lagi. Karena di jalannya ini sangat berbahaya ya, teman-teman. Kita gak mau ambil resiko, takutnya kalau divideoin
Gua gak lihat-lihat jalan, teman-teman. Ntar kita jatuh deh. Kayak dulu lah. Ngumbah sampo. Oke, tar. Nih, teman. Mantap, enak banget ya. Singkong. Ini kalau di daerah sini tuh airnya masih asli, teman-teman, enggak palsu. Airnya asli gunung. Masih itu bening. Air masih air. Itu bening. Sekarang kita udah sampai ke perkiraan. Ngomong-ngomong kali. Udah sampai ke posko. Nih udah sampai ke pintu gerbang utama. Iya. Dan sekarang kita mau jalan pulang ya teman-teman. Samping lobi. Buang aduh. Itu motor tuh belah itu tuh. Belah itu. Pokoknya belakang depan tuh lah. Belakang kamera anjing. Belakang depanan saya tik. Aing lucu. Ya udah, terima kasih yang sudah nonton. Saksikan video selanjutnya. Oke, yuk. Masih balik. Capek.